saya menganggap bahwa misalnya ada pelatihan tentang produksi drama. Drama itu lebih sulit kebanding yang lain karena di situ ada naskah cerita yang didirect dengan seorang sutradara atau beberapa sutradara. Kenapa dokumenter yang saya lihat di Surabaya ini banyak tempat-tempat wisata religi, wisata-wisata yang begitu musim kayak macam alun-alun di Baltani kan satu-satunya di Indonesia menurut saya. Itu menjadi daya tarik tersendiri sehingga nanti ketika itu diekspos menjadi sebuah video dokumenter menjadi daya tarik wisatawan yang begitu hebat. Itu harapan saya begitu, Pak.